Kita perhatikan di sini formasi yang diturunkan. Kita perhatikan Papi Diakite juga sudah pun naik untuk sama-sama berada dalam kawasan penalti. Raja Stembe terus dapat dilakukan tandukan yang sangat baik ditunjukkan oleh pemain Terengganu. Inilah sepatutnya mereka lakukan. Terengganu. Azam Azmi Murad. Mereka ataupun ketika bola mati kerana perlu mencari dua gol. Terengganu cuba untuk menyusul serangan. Masih lagi belum keluar. Mairah Jamal. Dapat ditanduk di situ oleh Syarul Nazim. Quentin masih lagi Selangor melalui Mahari ketika ini. Kawalan yang baik pada Mahari. Tersi Tempi. Peran ke depan. First ball itu baik. Daripada Tersi Tempi. Azam ketika ini terus melakukan hantaran ke depan cantik untuk cari Peter Shitembi kali ini. Faisal Halim tak sampai. Masih lagi dalam kawalan Terengganu. Petrus Shitembi kanan. Peter Shitembi kali ini agak lambat untuk melakukan tolakan kembali kepada Riot. Faiz terus mencari Peter Shitembi. Masih lagi Peter Shitembi. Riot. Sebenarnya dia kita kurangkan foul. Itu pandangan saya. Padi lakukan halangan di situ oleh pemain Terengganu kembali untuk memegang bola. Satu hantaran terus ke depan kali ini cuba mencari Peter Shitembi. Namun Yazan agak tenang untuk dia berpeluang untuk melakukan hantaran silang. Namun kali ini Mende Ots oleh Terengganu ketika ini. Oh, Peter Shitembi akan mengambil sebagai sudut ini. Terus kali ini dapat ditandu oleh Kai. Syarif Petrus menyukarkan Selangor untuk memenangi bola dengan lama. Shitembi ketika ini sudut. Kali ini bagaimana dapat ditandu oleh Brandon Gunn. Terengganu. Satu tolakan yang tidak begitu. Usun serangan mereka. Mungkin berkesempatan kita saksikan sekali lagi apa yang berlaku tadi. Namun kita fokuskan dulu kepada gerakan. Selagi Terengganu, Peter Shitembi pantas dia juga membantu sudah membuka ruang yang baik di sini. Peter Shitembi, masih lagi Shitembi. Syarul Nizam. Jadi nampaknya percaturan Nafuzi Zain menukar peranan Faisal Halim dan Faiz Nasir berjaya. Oh. Kita lihat bagaimana oleh Faiz. Dari Peter Shitembi. Tending baik Petrus. Cross dilakukan Fapus, Faisal menanti. Tandukan. Oh. So yang baik kita lihat bagaimana Petrus antara playmaker yang sungguh berfungsi melihat Faisal yang kesorang. Jadi ianya perlu diteruskan dengan cepat kali ini. Shitembi cari Faiz Nasir. Tadi halang oleh Fazli. Antara pemain-pemain TFC dilakukan disekat terlalu bias dia, saya rasa dia fair dalam setiap. Brandon. Baik daripada Pratish. Dia dihalang oleh Mahiri. Kerja keras nampaknya pemain ini. Namun dihalang oleh Al. Usam. Petrus. Pemain yang paling. Hilang bola lagi sekali. Dan bola yang mereka miliki. Untuk Shitembi. Kali ini tak sampai antaranya. Alex untuk Selangor pula. Untuk Terengganu ketika ini. Mencari Peter Shitembi dan kali ini Kipri. Oh, namun Terengganu datang lagi. Peter Shitembi cross dilakukan. Madiot menanti. Syarul Nazim menandung. Keluar kawasan penalti. Rakan dari bawah ketika ini. Cari Peter Shitembi lagi sekali. Pemain Terengganu meneruskan permainan. Dacik Kipre hantaran cari Faisal Halim. Di Petra Shitembi akan mengambilnya. Petra Shitembi terus hantaran ke depan. Peluang kali ini. Oh, itu dia. Pelutan yang saya rasa memang peluang yang baik dimiliki oleh Manuel Ott. Jelas memang dia dalam keadaan. Selangor akan terus bertahan. Mempertahankan kelebihan oleh Azam. Brandon untuk Selangor pula ketika ini. Sekali lagi Brandon. Tidak cukup ke ini. Quentin. Terus melakukan hantaran. Cepat juga diberikan oleh setiap pemain.
oleh pemain Selangor itu yang ya, seorang striker sepatutnya itu yang harus dilakukan. Saya tidak nampak Kayong melepaskan rembatan lagi daripada jarak. Ini sebagai pemain yang gemar melakukan rembatan dari jarak jauh. Renggano pantas mengambil lontaran ke dalam ini. Peter Shitembe. Shitembe. Dan juga Manny Ott. Shitembe dalam kawasan penalti. Masih lagi Shitembe. Cemas Selangor. Dia teruskan dengan pantas oleh... Tapi itulah kelebihan jaringan yang mereka ada. Renggano kali ini. Ataupun Habib Harun kepada Petrus Shitembe. Belakang kepada Nick Syarif kali ini. Baik. Dan daripada Faisal Halim. Dibantu di situ oleh Petrus Shitembe. Saya menjangkakan itu tadi adalah gol untuk Selangor. Sedikit saja. Peluang yang baik. Oh, Petrus Shitembe kali ini. Dan juga masih muda. Saya rasa dia cukup baik di posisi itu. Dan Arif Azilah. Petrus Shitembe kali ini bertindak di bahagian sayap pula. Masih lagi Petrus Shitembe terus melakukan terlakannya. Yang sudah pastinya compact di bahagian pertahanan Selangor sangat baik. Kata pengadil. Balik pada Terengganu untuk menyusun serangan mereka. Mencari Faisal Halim. Terlakan di sini dan bagaimana Petrus Shitembe dapat dihalang. Terengganu. Shitembe. Sekarang pemain Terengganu menggerakkan serangan mereka. Shitembe. Dan kali ini dalam kawasan penalti, Petrus Shitembe dikeluarkan oleh Syahrul Nazir. Terutamanya pasukan Selangor. Jadi set pieces ini menjadi milik Terengganu. Corner yang ke-6. Apakah mereka akan mencipta jaringan daripada gerakan ini? Terus in-swinger dilakukan. Tak berjaya. Bantu oleh Habib agak tenang untuk mengawal keadaan. Sudah dikejar oleh Petrus Shitembe. Fazilah. Petrus, baik kali ini mencari Manny Ott. Dan masih lagi Manny Ott. Bagaimana kali ini peluang? Oh. Arif, cantik. Terlalu kuat. Dan shielding. Hesman mengeluarkan bola. Masih lagi bahaya untuk Selangor melalui Petrus Shitembe. Kali ini bagaimana? Terengganu. Shitembe, Papus. Oh. Bola di depan seterusnya mengambil semula. Sekali lagi. Orang. Akan empat. Oh, Faisal belum melakukan hantaran. Terus ke depan. Ditumpuk di situ dan pelanggaran di antara Khairazan. Habib. Kali ini bagaimana agaknya? Petrus Shitembe dapat ditanduk di situ. Bahaya untuk Selangor dalam kawasan penalti. Mudah untuk Syahrul Nizam. Cross kali ini. Dapat ditanduk oleh Afro di situ. Dan kali ini, Selangor. Itu dia. Berjuta. Namun, dia gagal membawa.